Halo Da, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Den Wisnu Salam Bolo TV. Lama sekali ya tidak berjumpa dengan kawan-kawan YouTuber ya, kawan-kawan semuanya. Jadi buru-buru rapi, ini saya mau ngonten lagi nih. Ini kan sempat 5 bulan saya terakhir ngonten itu pas sakit, terus habis itu saya merit ya, alhamdulillah sekarang udah punya istri. Nah, ini sekarang mau ngonten lagi nih, tapi ngontennya ada yang berbeda kawan-kawan. Buru-buru rapi, jadi saya mau ngonten ini ada panah ya. Ya, jadi sebelumnya saya konten tentang sepeda, terus tentang perbaikan atau motor. Nah, ini ada konten baru lagi nih. Ini ada panah. Mau kita apakan panahnya? Mari kita kemon. Yuk. Oh ya teman-teman, dari kita saya kemarin habis pulang kampung ya. Habis pulang kampung terus saya merit resepsi, terus ini saya bawa mainan saya nih. Mainan saya dulu waktu di kampung ya. Ini adalah panah tradisional ya, yang nanti biasanya itu dipakai kayak orang panahan yang duduk pakai seragam base cap gitu ya, seragam tradisi, terus duduk seperti ini. Nah, itu nanti akan saya modifikasi nih panahnya nih, tradisional ini nih. Akan saya modifikasi menjadi panah buat manah ikan. Piye, yuk. Pokoknya nanti kita mau ngonten tentang pemanah-manahan ikan sama YouTuber Pak Tam namanya ya, ada YouTuber juga di perumahan saya ini, ada YouTuber namanya Pak Tam. Beliau kontennya tentang mencari ikan dengan ketapel. Nah, ini kita bikin aja nih, kita pakai panah ya. Nah, oke. Okay. Kita lepas dulu. Nanti perlu kita rubah nih, teman-teman. Oke, okay, nah ini panahnya udah saya buka ya. Ada panah gambare nogo. Ih, nogo jazz in ganas. Ganas gambare nogo. Nah, nanti mau kita rubah ke anak panahnya ya. Sebenarnya mau kita rubah anak panahnya dulu supaya nanti bisa buat cari ikan gitu. Oke. Okay. Oke, nah jadi alat yang kita butuhkan ya pasti sing genah. Yang pertama adalah panah, lalu kemudian ada kalau ada panahnya ya pasti ada anak panahnya. Ini ada anak panah, saya kemarin bawa 6 biji ya, bawa 6 biji ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti akan kita ubah 1 atau 2 dulu ya buat kita main nanti ya. Oke. Lalu ada, nah ini berikutnya ada rel, rel pancing berikut kalbnya. Ini nanti relnya ini dipakainya di tangan seperti ini guys ya, ya ini menganggurnya kayak gini, dipakai seperti ini set. Nah seperti ini krek, oh no ya, seperti ini kerekannya, lalu berikut kalbnya ya. Berikutnya ini senarnya. Nah, ini senarnya ono. Ono anu. Capung. Ini berikutnya ini ada senar ya, senarnya. Jadi sebenarnya ini udah ada senarnya. Cuman senarnya ini senar pancing ya. Nanti kita ganti pakai senar ini namanya kalau orang-orang mancing namanya senar PE ya. Senar PE dia lebih straight ya, enggak lentur itu, enggak seperti kalau senar pancing kan dia ada seperti ini nih, kayak karet seperti ini ya, kadang ada elastisitasnya. Nah kalau ini dia lebih kuat, namun kalau udah sampai kekuatan tertentu dia akan putus, enggak melur kayak seperti tali pancing gitu. Fungsinya apa? Kalau misalkan nanti kita lupa buka ini ya, ini kalau misalkan kita buka ini ya, biar supaya nanti panahnya nggak balik gitu. Katanya nanti kita main aman aja, kita beli aja sekalian gitu. Oke dah, jadi ini kita pilih satu panah, terus nanti akan kita buat kail di sini ya, seperti ini ya. Jadi kita
lengkungin 3 kali seperti ini ya. Ini 3 kali, 1, 2, 3, tapi yang satu panjang nanti ini fungsinya buat narik, buat penguncinya. Nah, ini kita pasang di sini. Set, pasang di sini. Nanti kita ikat seperti tali pancing itu, Bro. Ya, seperti tali pancing. Ini. Nah, bismillah. Oke. Potong juga di sini. Oke. Nah, kita lem ya, kita lem nih. Supaya dia kuat memegang panah. Yo, indah, sip. Nah, seperti inilah nanti anak panah yang kita gunakan. Jadi nanti ini akan mengait ke sini lalu ke kereannya, ngono ndak? Oke, berikutnya kita masukkan ini ya. Senarnya ini ke sini, kita ganti. Kita oke lagi. Oke, berikutnya kita tahap penyambungan ya. Anak panahnya ini kita sambung sini. Kita sambung saja lewat dua lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, lewat sini kita sambung. Kita buka lubangnya dulu, guys. Oke, lagi kita buka, lalu kita masukkan di sini. Oke. Beradul ini ya. Nah, guys. Oke, sip. Sel. Oke, sip. Oke, mari kita coba. Kita cari spot dulu, guys. Kita pakai target apa gendul aqua ya. Kita coba kira-kira ini berapa meter. Panah, Bu. Mau nyoba panah, warung. Kita kira-kira berapa meter ini? 5 meteran. Saya set dulu ya. Coba nyoba konten. Pasang. Boleh. Ini sama orang mana sama kayak orang ketapel. Kalau mana emang dari zaman dulu udah ada. Zaman kerajaan. Ya kayak kampung mana tahu kita ini. Set. Putus ya. Ya kan. Gagal guys, putus. Nah, ini keluar mana Mas? Balik kali ya. Kenapa? Ini keluar. Oke dah. Jadi percobaan kedua ini sudah saya tali ulang. Sebenarnya tadi kita lupa mencet ini, kliknya ini kita lupa pencet, jadi dia enggak lari, dia malah putus ya. Kita coba pencet.
ya, terus lagi guys. Oke, ini sambungan ketiga. Yuk. Nungguin sampai malam. Iya. Waduh. Thank you.